Pemirsa, sejumlah truk batubara masih bebas melintasi di perbatasan Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Terlihat beberapa truk batubara memasuki Kota Jambi di luar jam operasional truk batubara. Dari pantauan tim liputan Jek TV, sejumlah truk batubara masih melintasi Kota Jambi di luar jam operasional truk batubara. Terlihat beberapa truk batubara melewati perbatasan Kota Jambi dengan Muaro Jambi, tepatnya di kawasan Simpang Rimbo, Kota Jambi pada siang hari. Di mana sesuai ketentuan jam operasional truk batubara, yakni rute khusus truk batubara dan CPO yang melewati Kabupaten Matahari menuju Pelabuhan Talang Buku melalui Jalur 1 Simpang BBC Muaro Bulian, Pemayung, Tijoan, Mendalo Simpang Rimbo, Lingkar Selatan, Pelabuhan Talang Buku, dan Jalur 2 Simpang BBC Muaro Bulian, Bajubang, Mestong, Pal 10, Lingkar Selatan, Talang Duku. Pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat melewati Jalur 2, pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 03.00 waktu Indonesia Barat melewati Jalur 1 dan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 06.00 waktu Indonesia Barat melewati Jalur 2. Untuk truk CPO dari Muaro Bulian menuju Kota Jambi melintasi di Jalur 1 pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 05.00 waktu Indonesia Barat. Terkait hal ini, warga sekitar mengeluh dan khawatir dengan masih bebasnya truk batubara melintasi akses Kota Jambi. Selain dapat menyebabkan kemacetan, dengan suara bising dan debu juga dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan warga serta anak-anak. Iqbal, Jek TV, melaporkan.